Naraoka di sini. Dan kita lihat Anthony Ginting menghadapi juara grup B, Jonathan Christie. Tidak terpukul dengan walau dalam kondisi yang pastinya lebih lelah karena baru saja menyelesaikan sebuah pertandingan, tapi Jonathan Christie dilakukan oleh Jonathan sejauh ini di awal ya. Lihat bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi, bisa unggul lebih dulu Bung Bidan. Iya, soalnya capek-capek juga pasti sedang panas-panasnya nih ya. Iya, itu biasanya dipenuhi sekitar 7-8 ribu penonton. Betul. Oh, oh sayang sekali. Dan tentunya demikian. Wah, keluar lagi. Apa dilakukan oleh Ginting yang sangat menguntungkan buat Jojo di awal ini. Dan tentunya tidak boleh kebanyakan. Situasi yang tidak menguntungkan untuk pertandingan dengan poin yang hanya 25 ini. Iya. Oh, mau untuk mengambil kembali momentumnya. Nah, kita permainan Jojo. Oh, baik sekali. Sebuah backhand yang dari Ginting. Oh, kali ini susah dibendung. Bukan smash-smash dengan variasi pukulan juga di depan ini yang kita lihat lagi setelah tadi cukup jauh tertinggal Anthony Ginting. Oh, mudah saja karena memang sudah menggunakan. Iya. Oh, sayang sekali. Oh, sangat rendah. Permainan dengan variasi-variasi smash, kemudian juga drop tajam, juga netting-netting ini yang kita lihat bagaimana sudah mulai bisa kendali pegang oleh jadi andalan kita. Kita memang memiliki stok pemain, ada Cesar di lane, namun pembeda di antara mereka. Kembali Jojo. Wah, kali ini kembali lagi. Oh ya, memang sangat berbahaya jika Anthony itu 16 sekarang. Baik, pergelangan yang lentur ya dari Ginting dan sangat kuat. Oh, ini dia yang sangat baik, tapi ya kembali lagi sulit untuk defense. Dan oke, satu. Ada tiga untuk ya, kita lihat berhasil tiga. Betul, kita lihat bagaimana pukulan-pukulan penuh kejutan dari Ginting ini yang menjadi ciri khas. Dan situasinya kini Jojo ini saat menentukan selesai atau panjang. Ginting berhasil men-save sejauh ini. Justru kesalahan dilakukan dari service Anthony Ginting. Wah,